Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Timur yang saya cintai, warga NU, kaum muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui, Presiden, Mendagri, dan seluruh aparat negara menetapkan dan melaksanakan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Kurangi aktivitas keluar yang sekiranya nggak perlu, jangan banyak keluar rumah, jaga kesehatan, dan mari kita dukung program pemerintah untuk penerapan PPKM darurat. Insya Allah, kalau kita menyadari begitu pentingnya melaksanakan PPKM, kita warga Jawa Timur, rakyat Indonesia akan segera terbebas dari COVID. Kemudian acara-acara semacam tibaan, majelis apa, karena itu enggak wajib, sifatnya hanya sunat, dipending dulu untuk pray dulu, mungkin 2-3 minggu. Mari kita dukung PPKM darurat dari pemerintah. Kemudian lingkungan-lingkungan seperti kalau di Malang Pasar Gadang, masyarakat yang hidup di sekitar pasar besar, masyarakat yang hidup di sekitar pasar Kebalen, Pecinan, Tinoyo, harus lebih berhati-hati. Masker pakai terus, syukur seperti saya, sebelum dipakai itu ditetesi minyak kayu putih. Kemudian menghindari salaman, menghindari kerumunan, tangan juga dicuci. Insya Allah, dan tentu terus meningkatkan imunitas. Bertengkar, pikiran tenang, hidup bahagia, insya Allah kita sehat. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan, mari benar-benar kita kurangi kegiatan keluar. Mari kita hindari kerumunan. Jangan mengadakan acara yang mengundang kerumunan, supaya kita segera dibebaskan dari COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.